keluar nih ya. Benar-benar orang yang lagi memang mencari properti impian mereka, gitu ya. Lalu portal properti Indonesia pasti teman-teman sudah tahu, Promo.com sudah shutdown ya, per November kemarin. Why? Why? Sebenarnya Pak Yudhan harusnya lebih tahu, gitu ya. Ini yang paling penting sebenarnya. Produk knowledge satunya yang ada di dalam rumah 1, 2, 3 banyak. Karena jujur, bahkan banyak agent pun yang sudah tahu dan pakai ternyata dia nggak paham, ya. Contoh di kita ada fitur booster premium sama fitur. Orang banyak pakai ini Pak, agent sudah banyak. Tapi ternyata setelah kita ngobrol dia nggak tahu. Tahunya mereka premier itu selalu ada di atas, salah tangkap. Benar ya? Jatuhnya tidak maksimal juga, ya. Nah ini ada dua produk booster. Dua produk booster ini memang ada di bawah top property tadi. Cuma top property itu hanya ada 3 slot iklan saja di area ini. Ya. Setelah itu ada fitur yang ada premier listing yang warna kuning. Nah cuma bedanya premier listing ini tanpa batas, unlimited. Kalau di feed ada 100 orang pakai premier, otomatis sayang seharusnya. Ya, ambil seharusnya. Ya. Durasinya 1 bulan. Nah, kalau 100-nya tampil, artinya berarti ada untungnya. So, bisa jadi kita mensurutkan 100, gitu kan? Kita akan bantu rotasi iklannya Pak setiap 7 hari dalam 1 bulan. Berarti dapat 4 otomatis sudut, ya? Iklannya berdasarkan iklan premier. Gitu. Kalau masukin Jumat, dia munculnya Jumat lagi. Benar, otomatis. Sama, ya. Jam sama, detik sama, menit sama. Jadi otomatis masih sangat berpotensi untuk ada di dalam masa. Gitu kan? Karena saat masuk ke premier dan turun-turun-turun setiap 7 hari di repost lagi ke atas. Maksudnya 4 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Ini ada fitur apa? Fitur listing. Nah fitur listing juga 1 bulan namun tanpa batas tak sama. Ada 100 iklan orang tayang. Jadi 100 itu dipik. Kita bantu juga rotasi setiap 7 hari. Namun rotasinya nggak bakal ngalahin premier pas sesama feature aja. Iya. Kelasnya feature berarti bersaingnya sama orang-orang yang pakai feature listing. Kelasnya premier bersaingnya sama orang-orang yang pakai premier listing. Nah, kalau boleh tahu Pak, ya? Premier itu ada maksimumnya berapa? Maksimum untuk apa Pak? Maksudnya dibatasi nggak? Tadi kan 100, itu 100 itu maksimum. Nggak, unlimited. Oh, berarti bisa 200, 300 bisa ya? Itu contoh, 100 contoh. Ada kan? Satu. Dan iklan biasa pun kita akan bantu tetap repost otomatis Pak, setiap 7 hari. Tapi berdasarkan iklan regulernya saja. Ya, bersaingnya sama orang-orang pakai iklan reguler. Gitu ya. Di sini ada yang boleh tanyakan di foto sampul, judul, harga, itu dulu. Bersaing sama agent lainnya, itu dulu. Bagaimana kita memikat mereka cinta sama iklan kita pada pandangan pertama, sebelum dia masuk ke deskripsi, itu dulu. Karena kan bayar itu jajan Pak. Iya. Ya. Kalau ini enggak ini dia lari ke sini, ini enggak jelas fotonya, judulnya juga enggak bagus, di bawahnya aja. Gitu kan? Contoh, itu contoh. Makanya penting 3 poin itu sebelum kita masuk ke deskripsi dan lain-lain. 3 poin itu yang harus diperhatikan. Judul, foto sampul, harga. Nah, poinnya itu aja. Itu tanya. Nah, itu kalau ya boleh Pak. Kalau di feature itu seperti listingnya ada kemungkinan enggak unit yang kami kan sama di maksudnya ditambahkan sama ya, mungkin agent lain bisa kan kalau open Pak kan itu harus open kan ya. Agent lain bisa pasarin juga ya. Itu lah namanya persaingan Pak nah, gitu ya itu lah persaingan gitu ya sama aja sama aja gitu ya bayangin kita ya. Kemarin dia pemilihan presiden gitu ya tapi sama Prabowo ini kita nomor urut kita nggak tahu ngikutin kita buka di Google nih nomor urut presiden keluar kan detik.com Kompas dan lain beritanya sama kan? Beritanya sama. Tapi kalau kira-kira udah buka detik.com, buka yang lain ya, karena udah sama beritanya. Poinnya itu, ya kan? Sama aja. Iklannya sama, boleh. Yang penting posisinya mana? Dua ini kan? Nanti kita tahu nggak harganya berapa? Harga kita sama harga saya. Oh, kalau itu baliknya, ya, ceknya di iklan oleh. Oh, kan sendiri pak. Ceknya di iklan. Itu bapak harus cek sendiri. Karena ini bukan kita yang masangin kan? Agennya yang masang. Kalau posisi iklan sama pasti Pak beda untuk kalau harga bisa ya Pak ya satu aja satu listing pasti satu aja satu listing ya ada double gitu kan di sini kan tinggal tempat premier pitcher ya karena memang pasti ya jadi itu aja gitu kan itu eksklusif dari satu orang kenapa
masker. Kompetisi sih sama agent seperti udah bayangkan aja di sini ada berapa agent tadi Pak. Satu kantor ada berapa agent? Tiga aja ada berapa? Nah, metodik ada berapa? Berapa agency? Berapa ini? Belum yang open. Nah, tapi teman saya masukinnya itu satu fitur feature satu lagi yang biasa itu ada pengaruh nggak? Oh nggak, kalau itu duplikat iklan. Iya duplikat iklan. Ya, sebenarnya balik lagi itu kan tricky cara ya bebas aja dilakukan kadang-kadang cuma ya kita nggak selalu sarankan namanya moderasi iklan ada tapi kalau tricky kadang duplikat iklan ya saya oh iklannya sama nih tapi dibedain lah fotonya judulnya. Ya, maksud saya kalaupun double apa duplikat iklan masih bisa kan? Ya, ya. Tapi sayang slotnya pak, ya bapak sayang dong bisa buat iklan yang mana? Slotnya kan kepake dua-duanya berarti. Ya, maksudnya membuat mindset pembeli, oh iklan ini ada gitu. Maksudnya nah, itu kan justru urutan aja. Kalau jadi premium nanti di lantai halaman 1, mungkin yang reguler di halaman 3. Nah aja pak. Justru premium ini adalah mengaji. Yeah.